Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita lanjut dengan matematika untuk kaji latih kedua ya. Nah, untuk soal latih 2 ini banyak dipungsi. Eh, di fungsi. Yang pertama, jumlah semua bilangan yang memenuhi persamaan ini. Nah, Oke, ini kan. Uh, jadi, kalian ditanya jumlah semua bilangan yang memenuhi persamaan, jumlah semua x-nya mungkin ya, jumlah semua bilangan yang memenuhi persamaan. Oke, berarti ini kan udah jadi faktor masing-masing tuh ya, perkalian. Berarti ini udah jadi masing-masing, udah bisa sama dengan nol. Yang pertama yang x 25 sama dengan nol, kalian bisa juga yang akar x plus 3 sama dengan nol, atau yang log x plus 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kan bisa difaktorin ya. X kuadrat min 5 kuadrat. Berarti ini jadi X plus 5 dikali X min 5. Nah, dari sini X plus 5 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 5. Atau X sama dengan 5 di sini. Nah, ini akarnya pindah jadi x plus 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan negatif 3 ya. Terus dari sini, nah ini log berapa yang hasilnya 0? Log x plus 2 sama dengan 0, berarti 10 pangkat 0. Nah, jadi kan 10 log berapa yang hasilnya 0 coba. Jadi terserah kalian mau pakai sifat logaritma atau mau pakai yang kedua ruas di Kalau sifat logaritma itu kan yang gini ya, kayak eh, sifat logaritma, perubahan logaritma menjadi eksponen. Jadi ini A pangkat ini gitu kan ya. Jadi A pangkat C sama dengan B. Ini juga sama. Ini kan kalau gak ditulis tuh angka 10 ya sebenarnya. Jadi 10 pangkat 0 sama dengan X plus 2. Nah, 10 pangkat 0 kan 1. Sama dengan X plus 2 berarti X-nya adalah min 1 gitu. Nah, berarti kalau ini sepertinya ditanyanya jumlahnya mungkin ya. Jumlah semua bilangan yang memenuhinya berarti min 5 ditambah 5 ditambah min 3 ditambah min 1. Min 5 tambah 5 kan 0. Min 3 tambah min 1, min 4. Jadi jawabannya yang B. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu boleh. Kalau tidak, yang ditanyakan, kita masuk ke fungsi soal fungsi yang kedua. Nah, kalian harus tahu ada beberapa teorema di fungsi yang harus diketahui. Dikit catatan untuk fungsi itu, yang pertama adalah kalau kalian punya fx sama dengan y, maka f inverse y sama dengan x, jadi ditukar tapi muncul inverse gitu. Nah, sekarang app bundaran dia diinvestkan. Jadi investnya di luar. Nah, investnya boleh masuk gak boleh asal posisinya dibalik. Jadi G invers bundaran app invest. Ini ada berapa uh, kemudian kalau F bundaran F invest jadi fungsi dikomposisikan dengan investnya maka menghasilkan identitas. Kalau fungsi dikomposisikan dengan identitas maka dia menghasilkan fungsi itu sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan di soal ini? Yang pertama, kita bisa menukar posisi eh, mengeluarkan invest ini. Nah, kalau invest dikeluarkan berarti kan artinya si posisinya harus ditukar ya. F bundaran G invest. Nah, saat eh, tukar posisi 2 dan 7. Posisi 2 dan 7 ditukar berarti invest hilang gitu. Yang selanjutnya, lihat ya operasikan ke mana dulu. G dulu kan yang paling dekat ke angkanya. G7 dulu, kerjakan G7 di sini nih. Berarti F dalam kurung, G7 itu berarti X-nya diganti 7. 7 kurang 3, sama dengan 2. Berarti ini F, 4 sama dengan 2. Nah, F4 sama dengan 2, berarti ganti x-nya dengan 4. Jadi, 4A ditambah 6 dibagi 2 kali 4, kan ya? 2 kali 4, 8, 8 kurangi 3, 5, sama dengan 2, berarti 4A plus 6, sama dengan 10. Kan yang ditanyanya A ya. Berarti 4A sama dengan 4, berarti A-nya sama dengan 1. toh silahkan, ada yang mau ditanyakan dulu gak? Nomor 3, caranya gimana gitu. Oke, saya ulangi lagi. Yang pertama kan ada sifat kalau inverse jadi si lambang invest itu yang pangkat min satu ya. Kalau dia masuk ke dalam kurung tuh boleh jadi milik dua-duanya, tapi posisinya eh, ketuker. ketukar. Asalnya F bundaran G, jadi G invest dulu, baru F invest. Artinya G invest bundaran F invest, kalau mau dimasuk, dikeluarin lagi investnya, keluar posisinya harus dibalik ya, F dulu baru G dulu kan. Nah yang ini, investnya di luar, 2 sama dengan 7. Kemudian Kenapa kok investnya bisa hilang? Bisa pakai sifat yang pertama ini. Yang pertama ini kan X sama Y-nya lihat, ditukar. Muncul invest kan? Nah, kalau ditukerin lagi antara posisi Y dan X ini, hilang lagi investnya berarti ke sini lagi. Makanya ini investnya dua e, 2 dan 7-nya ditukar posisi, tapi hilang invest gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian sekarang, mana yang dikerjakan dulu kalau E pundaran G7? Yang G dulu yang harus dikerjakan, yang paling dekat ke 7 Berarti G7, masukin X-nya 7. Berarti 7 kurangi 3, 4 ya. Berarti ini F4. F4 sama dengan 2. Nah, F4 itu berarti ganti X-nya dengan 4 kan? Ganti A kali 4 tambah 6, jadi 4A plus 6. 2 dikali 4, 2 kali 4, 8. Sebentar, kenapa saya... 2 kali 4, 8 kurangi 3, 5 benar ya. Tinggal pindah ruas, pindah ruas supaya dapat nilai A. Dapat A-nya Oke, nomor 4 Jika F inverse mundaran G sama dengan 2 X-5, terus ada G inverse lain-lain lah ya. Nah, ditanyanya H inverse. Oke. Nah, ini. ini kalau kita keluarkan ya sama kayak tadi nih. Jadi saya mainnya dari yang ini nih. Nah, investnya nya dikeluarkan. E, maksudnya dimasukkan ya. Eh, dikeluarkan, dimasukkan ke dalam. Jadi posisinya bertukar. Tapi saya bikin yang G inverse bundaran F-nya tidak, tidak berpisah gitu. Jadi penulisannya gini. H inverse bundaran. Nah, G inverse nya tuh bukan saya tidak balik ya. Tapi emang dikuru, dikasih kurung sama saya supaya dia... E, tidak terpecah. Kenapa sengaja e, dibikin gini? supaya menyerupai soal aja gitu tujuannya. Tapi kalau kalian penasaran, pengen pengen dimasukkan ke dalam, misalkan ke dalam kurung ya boleh-boleh saja sih. Tapi kalau saya tadi tujuannya dimasukinnya nanti aja gitu tadinya. Jadi kalau kaliannya misalkan pengen di, uh, kok jadi bingung kalau misalkan dikurungin. Nah, pengen dimasukkan biasa. Berarti H di H-inverse. -kan, kemudian urutannya jadi F ya. F, h juga. G-inverse -kan. jadi G kan. Sama dengan X plus 8. Nah, kemudian karena yang ditanya H-inverse, nah angka, -angka yang F-inverse dan G-inverse harus pindah ruas. Ke sebelah kanan. Berarti jadi... Nah, ini lihat. Kalau ini dilihat, atau saya ganti aja ya, jadi H inverse. Ini kan sama dengan soal F inverse GX, tuh, 2X min 5. Berarti ini itu adalah 2X min 5. Sama dengan X plus 8. Nah, kalau kamu ditanya H inverse 1, bukan dimasukin X-nya 1 ke sini. Karena yang di ininya bukan HX, tapi H inverse H 1 ditanyanya. Tapi ini diketahuinya H in plus plus 1 plus 2X min 5. Jadi saat kamu ditanya H 1, kamu harus bikin yang di dalam kurung ini sama dengan dalam kurung ini. Jadi 2X min 5 sama dengan 1. Berarti 2X sama dengan min 5 pindah jadi plus 5, jadi 6. X sama dengan 3. Nah yang dimasukin ke sini itu adalah X-nya 3. Tambah 8. Berarti jadi 11. soal nomor dua itu nanti ada pembahasan ada diskriminannya jadi itu harus ngejelasin dulu di eh, diskriminan jadi saya lewat dulu karena pembahasannya harus ngejelasin tentang diskriminan gitu Sambil dilihat lagi nomor 4 Kamu sambil dicoba nomor 5 Coba lihat ya dipandang pandang dulu Oke, ya ada nih nomor 5. Jika fungsi F memenuhi persamaan 2Fx ditambah F9 min X sama dengan 3X, untuk semua bilangan real, jika F invest menyatakan invest dari F, maka nilai A sehingga F invest A sama dengan 2. Oke. Pertama mungkin kita bisa balik kayak tadi ya bahwa dari info ini itu kita bisa peroleh bahwa F2 sama dengan A. Jadi menukar posisi 2 dan A, tapi inverse jadi hilang berarti kan. Nah, kita mau mulai ke soal. Kira-kira X-nya -kira ganti berapa nih supaya muncul eh, F2. Saya ganti dulu X-nya dengan 2 ya. Untuk X-nya sama dengan 2, maka kita akan peroleh apa saja. Berarti 2 F2 ditambah F berapa nih? 9 kurangi 2. 7 ya. Berarti F7 sama dengan 3 kali 2. 6. Oke, kita belum bisa dapat apa-apa dari sini. Jadi dibiarkan saja dulu. Kemudian X-nya kita mau ganti berapa? Ah, ganti 7. Kenapa kok keidean gantinya 7? Lihat di sini muncul F2. Muncul karena memang ada di soal. Tapi di sini muncul F7. Kalau kita tidak ganti X-nya 7, tidak akan muncul F7 lagi kan? Makanya eh, berarti untuk menyelesaikan ini kita mas masukkan x sama dengan 7. Jadi ke sini kita masukkan 2 f7 ditambah f 9 kurangi 7 2 ya. Sama dengan 3 kali 7, 21. Nah, kalau udah bentuknya kayak gini, kalian pasti udah tergambar. Apa yang bisa dilakukan? Eliminasi dari ini dan ini kan. Nah, kalau mau eliminasinya, lihat mau dieliminasi yang mana? Yang F7 yang dieliminasi. Kenapa? Karena kalau yang diinginkan F2 di sini yang muncul, bukan F7. Jadi F7-nya yang dieliminasi. Atas kita kali 2, berarti dia jadi 4 F2 ditambah F7 sama dengan 12. Nah, di sini eh, posisinya bisa kita balik jadi F2 dulu ditambah 2f2 f7 eh ini 7-nya lagi kurang angka Oke. Kali 2 ya semua. f 2f2 ditambah Sorry. 4F2 ditambah 2F7 ya Tadi saya nulisnya 1F7 2F7 sama dengan 12 Nah yang ini tetap tapi posisi F2 nya saya simpan di sini biar sejajar aja Nah kita kurangi Berarti hasilnya 4F2 dikurangi F2 jadi 3F2 Ini kurangi ini habis 12 kurangi 21 negatif ya negatif 9. Berarti F2-nya sama dengan negatif 3. Nah, F, udah. Ini kan A, F2 tuh, F2 tuh adalah A. A. Berarti ini min 3 hasilnya F2 gitu. Silahkan, ada yang mau ditanyakan dulu. bisa ya main utak atik itu aja masuk masukin x intinya mah cobain x ini nanti itu gitu terus eliminasi atau substitusi coba ya yang setipe ini hampir hampir mirip kayaknya hampir setipe permainannya dengan yang barusan idenya ya bukan angka angka temanya sama tapi idenya sama ini kayaknya coba dikerjakan jawabannya berapa ini lebih mudah sebenarnya dibanding nomor 5. yang dapat jawabannya ditulis ya di kolom cek. Oke, okay. sudah ada dua yang masuk nih. Oke, okay. yang lain ini sebenarnya mudah kalau ini bisa dipandang. Kenapa? Karena emang tidak ngitung dia, cuman ee, nentuin angkanya aja udah ada di sini. Nih. F min x sama dengan negatif f x katanya. Jadi seolah-olah minnya dikeluarkan seolah-olah ya. Misalkan kamu butuh f min 5 nih di sini. F f 5 nya kan di sini min 8. Berarti kalau F min 5, pakai min katanya di hasilnya. Gitu. Jadi min dari min 8. Jadi berapa? 8 gitu ya. Nah, berarti ini F8. Nah, butuh F8. Sama, tinggal pakai min aja di sininya. Ya kan? Jadi F... eh uh, F8 itu kan F min dari min 8 gitu ya. Kenapa? Masnya menghilang tulisannya. Hmm. Bentar ya, tulisannya menghilang. Oke, saya tulis di sini dulu aja pakai mouse. Nah, berarti jawabannya tinggal pakai min juga. Kan min dari min 8 jadi F8 ya. Berarti pakai min. Min 6. Jadi jawabannya yang B betul.

yaitu tentang fungsi ya materi fungsi. Sekarang kita akan masuk ke persamaan dan fungsi eh fungsinya di fungsi kuadrat nih. Persamaan kuadratnya kan kemarin udah dibahas sedikit ya. Sekarang fungsi kuadratnya. Nah fungsi kuadrat itu kan bentuk umumnya itu y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c gitu ya. Dengan a-nya tidak boleh sama dengan nol karena kalau a-nya nol jadi fungsi linear nanti karena x kuadratnya jadi hilang. Nanti jadi koefisien tertinggi variabel pangkat tertingginya. eh pangkat. Nah, kalau fungsi seperti ini ada yang disebut dengan sumbu simetri dan nilai maksimum minimum kan? Kalau misalkan saya gambar kayak gini. Nah, ini XP. Ini YP, kan? Nah, gitu. Nah, ini sumbu simetri rumusnya apa? Ingat-ingat lagi rumus XP, YP. Sumbu simetri. Untuk XP, itu rumusnya adalah min B per 2A. Sedangkan nilai, Nilai itu bisa nilai maksimum atau nilai minimum ya. Nah, yp rumusnya d per min 4 a. Nah, selain pakai rumus yp ini bisa memasukkan xp nya ke, per fungsi, ke persamaan fungsi kuadratnya itu ya y yang dihasilkan yp juga gitu. Nah, kapan kita sebut dia ya nilai maksimum, kapan nilai minimum kayak gini nih? Ini kan kurvanya terbuka ke atas. Lihat ya nilai paling bawah atau paling atas. Paling bawah kan, nah namanya yp-nya nilai ini minimum gitu. Kalau paling atas nilainya nilai maksimum. Nah ini tuh bisa tahu gak kalau tanpa digambar, terus kita tahu dia tuh e, terbuka ke atas atau ke bawah bisa dari apanya? Dari nilai a-nya yang seperti itu. Ini tuh adalah a-nya yang lebih dari nol yang terbuka ke atas tuh. Kalau misalkan ada kurva yang terbuka ke bawah nah seperti ini ini yang hanya kurang dari nol gitu saya ngebedain nah ini teh baru dari a nya kita tahu bahwa kurva itu terbuka eh, bentuknya seperti apa ini baru dari a nya berarti kita bisa lihat dari b c dan juga d nya kan nah sekarang kita mulai lihat dari C-nya dulu. Nah. Nanti ada kondisi kurva yang memotong sumbu Y-nya di positif seperti ini. Ada juga di 0,0, ada yang di negatif. Nah, titik potong di sininya. Ini untuk yang C-nya lebih dari 0. Yang ini untuk c-nya sama dengan 0. Yang ini untuk c-nya kurang dari 0, di negatif. Gitu. Berarti kita lihat titik potong sumbu y-nya yang dilihat. Jadi untuk c itu tipot sumbu y fokusnya. Kalau di positif c-nya lebih dari 0, kalau di 0,0 c-nya sama dengan 0, kalau di negatif c-nya kurang dari 0 negatif gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari d-nya diskriminan. Nah, ingat-ingat lagi pernah dibahas kalau nggak salah ya, kemarin tuh atau belum. Diskriminan tuh kan ada yang tidak memotong sumbu X, kayak gini ada yang D-nya menyinggung, ada yang memotong di dua titik yang berbeda. Nah, fokus ke titik potong sumbu X kalau ini. Nah, ini berarti D-nya kurang dari nol karena tidak memotong sumbu X. Kalau ini D-nya sama dengan 0 karena memotong di dua titik yang sama atau kembar, akar kembar biasanya disebutnya kalau di persamaan kuadrat. Nah, ini D-nya lebih dari 0 memotong di dua titik yang berbeda. Kemudian kalau kita lihat dari B-nya, B itu tergantung e, bentuknya nih, misalkan bentuknya kayak gini. Nah, anggap porosnya ada di sini nih, poros perputarannya itu. Ini tuh ada kawat kaku. Terus kalau misalkan kalian simpen B di sini, 0 di sini, Kemudian kawat kaku ini asalnya dipegang ya, terus dilepas, berarti kan dia berat ke kanan ya. Porosnya di sini, berarti dia akan membentuk seperti ini nih. Kalau dilepasin, ya kan, berarti ini b kurang dari nol gitu. Nah, coba kita terapkan di soalnya. Ini a, b, d dan a, c, d dan b gitu ya. C-nya di atas ya. Silahkan dicoba. Lihat si kon awalnya gini. Berarti kamu bisa nentuin dulu A-nya positif negatif. B-nya. Terus C-nya A. B-nya. Nah nanti kalau ditukar C-nya jadi di sini. A-nya di sini. B-nya di sini. Berarti berdasarkan urutan. Ini posisi A. Ini posisi B. Ini posisi C tuh. Tapi dari sini tuh kita tahu positifnya atau negatifnya dari kurva awal ini. Nah bisa sesuai dengan kurva yang mana gitu di PG-nya. D itu diskriminan. D itu nilai diskriminan di persamaan kuadrat. Jadi kasih belum ya. Jadi rumus D itu b kuadrat min 4 ac. B sama dengan B kuadrat min 4 AC. Diskriminan. Nah ini dilihat-lihat dulu coba atau dipoto dulu. Biar nanti pas ngerjain yang bawah bisa. Ya ya. Kita bawahin nih. Oke, coba ini jawabannya sama nih. Dolar atau tidak? A-nya kita udah lihat, ini A-nya positif ya, positif lebih dari nol. Kenapa? Karena terbuka ke atas nih kurvanya. Kemudian B-nya kan simpen B di sini, nol di sini, terus dia porosnya di sini. Kalau dilepas berarti dia jadi gini kan. Berarti B lebih dari nol positif juga, terus memotong sumbu Y-nya di negatif, berarti C-nya negatif. Berarti dari sini kita peroleh bahwa ini posisi A negatif, posisi B-nya dari A berarti positif, ini positif. Yang pertama, kurva pasti terbuka ke bawah karena posisi A-nya negatif, kurang dari 0. Berarti yang ini pasti salah, yang ini pasti salah, berarti tersisa C, D, sama E. Kemudian posisi C-nya positif, lihat, ya? atau mau posisi B dulu boleh. Kalau posisi B positif, berarti kalau saya simpan B di sini, 0 di sini, yang ini bakal apa? Kurang dari 0 ya, salah ya, berarti ini salah. Yang D. Berarti ini B di sini, nol di sini lebih dari benar. Ini B di sini, nol di sini lebih dari benar. Berarti antara D sama E kan? Nah, sekarang lihat bagian C-nya itu yang B memotong sumbu Y di positif, berarti di sini ya benar. Oke, jawabannya D. Betul ya, jawabannya D. Oke, nomor 8. Grafik yang kuadrat itu yang persamaan kuadrat itu berada selalu berada di atas grafik eh yang satunya lagi yang garis. Nah, kalian cukup ingat-ingat aja posisi kurva dengan sumbu X dulu. Nah, kan kalau berarti kalau kurvanya di atas garis itu kayak gini bentuknya. Dia tidak memotong sumbu X karena selalu berada di atas katanya. Nah, kayak gini berarti ini a nya lebih dari 0, kan kemudian apalagi selain a nya lebih dari nol b nya kurang dari nol kenapa tahu d nya kurang dari nol karena tidak memotong E kan nah masalah b nya mbah kita gak akan jadi permasalahan b dan c nya gitu karena kalau ini kan antara eh, persamaan kuadrat dengan Garis bukan antara dengan sumbu x, jadi yang dipermasalahkan itu antara sumbu x dan kurva. Jadi, ini hanya lebih dari nol, pasti terbuka ke atas. Kalau berada di atas, kan pasti terbuka ke atas. Misalkan kamu ngebayangin gini, ini garis. Terus, kamu bilang oh, kurvanya bisa kan ke bawah, misalkan, tapi bentuknya gini. Tuh, ini juga di atas sumbu eh, garis. Salah, karena ini masih bisa diperpanjang, kan? Jadi memotong nantinya, jadi tidak berada di atas sumbu eh, di atas garis. Nah, tahu kenapa tidak memotong subek ini? Kan ber bilangnya berada di atas. Kalau di atas itu berarti kayak kalian misalkan jajannya di atas 2000. Kan berarti enggak 2000-nya enggak Berarti 2500, 3000 gitu kan di atas 2000. kecuali kalau jajannya paling kecil 2000 baru 2000-nya ikut gitu. Nah. Atau kurpanya tidak berada di sumbu Y negatif. Nah, itu berarti nolnya ikut. Kalau ini di atas, berarti e, seperti ini kondisinya, ya. Nah, kalau ilustrasinya yang kayak barusan saya, berarti ada garis nih, terus ada kurva persamaan kuadrat di atas, gitu. Nah, ini garisnya, ini kurpanya, gitu. Jadi posisinya kita gimana sih supaya kurva dan garis ini punya hubungan seperti kurva dan sumbu x di sini. Caranya dibikin sama dengan dulu. Jadi y1 sama dengan y2. Y Y1-nya yang x kuadrat min mx kuadrat plus x plus 1 sama dengan yang y2 berarti 3x plus m. Ini saya rapihkan dulu ya x kuadratnya dikeluarkan tapi ini jadi 1 min M X kuadrat plus X. Ini 3 X pindah ruas ke kiri. Jadi X kurangi 3 X jadi min 2 X ya. Min 2 X. M pindah ke kiri jadi 1 plus 1 min M sama dengan 0. Nah di sini kan jelas mana posisi A. Yang A berarti ini. Ini yang B. Ini yang C. Ya kan? Nah, cek semuanya. Yang pertama kan tadi kita mau ngecek A-nya lebih dari 0. Berarti ini 1 min M lebih dari 0. Nah ini hati-hati ya saya coba. Kalau sebenarnya yang gampang min M-nya pindah ke kanan gitu. Cuman saya sambil pengen menerangkan kalau kalian ngerjain soal gini. Satunya pindah ke kanan jadi min 1. Nah kedua ruas dikali min 1 maka tanda pertidaksamaan harus berubah. Itu kan aturan di pertidaksamaan ya. Misalkan kalian punya gini nih, 2 sama 3 kan gini, 2 kurang dari 3. Saya kali kedua ruas dengan 5 aja. Ini 10, ini 15. Nih, tetap kan. Tapi beda cerita kalau 2 kurang dari 3-nya dikalinya kali min 5. Ini min 10, ini min 15. Min 10 itu kan lebih kanan dari min 15 ya. Lihat, tanda pertidaksamaannya berubah kan. Kalau dikali negatif, kalau dikali positif, mah tetap gitu. Makanya saat ini kali di kedua ruas dikali min 1, maka tanda pertidaksamaannya harus diubah kayak gini. Yang pertama. Yang kedua, diskriminannya kurang dari nol ya tadi tuh. Nah, berarti kita pakai rumus yang B kuadrat min 4 AC tadi. B kuadrat, berarti min 2 dikuadratin, min 4 kali A-nya itu 1 min M, kali C-nya 1 min M. Kurang dari 0. Berarti ini 4 dikurangi 4 kali 1 min M, dikali 1 min M, Kurang dari 0, berarti ini kalau kedua ruas dibagi 4 jadi 1, min. Ini kalau kita kali pelangi berarti 1 kali 1, 1. 1 kali min M, min M. Min M kali... Oh, udah jadi... Belum ya? Ini jadi faktor. apa. Min M kali 1, min M. Min M kali min M, plus M kuadrat kan? Berarti ini satu minnya masuk min 1, min M, min M, min, 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 2M kali min. Jadi plus 2M ditambah M kuadrat kurang dari 0. Satu kurangi satu habis ya. Berarti M kuadrat plus 2M kurang dari 0. Ini tinggal dipaktorin aja, M-nya keluarin. Tersisa M plus 2 ya. Berarti M-nya dapat berapa aja nih? Ada 2. M-nya dapat 0. Atau M plus 2 sama dengan 0 ya. Berarti ini M sama dengan min 2. Bikin garis bilangannya. Ada min 2, ada 0. Nah, dari kanan plus min plus atau min plus min. Nah, dari sini lihatnya. Koefisien atau dari sini nih. Ini koefisiennya kan positif. Berarti di kanan plus min plus. Baca soalnya. Kurang dari 0. Ini arsir ke arah negatif. Oh, yang ini ya. Min M kuadrat. kita kali kedua ruas. Oke, yang keluarnya min M aja ya. Oke, ini min kali positif benar, min kali plus M kuadrat, min M kuadrat. Berarti ini jadi min M kuadrat plus 2M ya. Min M-nya keluar, tersisa M yang plus 2 kan minnya keluar, berarti tersisanya min 2-nya gitu. Jadi ini M 2 sama dengan 0, M sama dengan 2. Berarti ini 0 sama 2. Nah, karena ininya negatif, koefisien M kuadratnya kan negatif nih. Berarti dari kanan min dulu, min plus min. Baca ini, kurang dari 0 berarti arsir ke arah negatif. Nah, jawaban ini harus diarsir, eh, diiris dengan ini. berarti eh, kalau disatuin itu jadi 0, 1, sama 2. Ini, ini ke sini. Nah, karena diiris, berarti yang diambil irisannya. Yang ini yang terlewati dua garis. Nah, yang M kurang dari nol yang diambilnya. Jadi harus diiris jawaban yang pertama, yang syarat kurang dari satu dengan yang kurang dari nol dan lebih dari duanya. Jadi kamu lihat koefisien dari variabel, eh, koefisien dari variabel yang memiliki pangkat paling tinggi. Di sini pangkat paling tinggi kan bukan bukan m pangkat satu tapi m pangkat dua kan. Lihat koefisiennya. Koefisiennya ternyata negatif. Ini min M kuadrat, berarti negatif. Nah, dari kanan maka kamu tulis negatif dulu. Negatif, positif, negatif. Tapi kalau misalkan koefisien M kuadratnya positif, berarti dari kanan positif dulu. Positif, negatif, positif. Kenapa selang-seling emang aturannya? Selang-seling kalau kalian uji juga nih, maksudnya nguji, nguji angka X satu-satu, itu bakal gitu jawabannya gitu. Misalkan uji X-nya satu, eh, nya 5, tapi lama-kelamaan udah aja pakai cara ini, enak. Koefisien M kuadratnya ini negatif, maka dari kanan min dulu, selang-seling, min plus min, gitu. Terus di sini kan soalnya kurang dari nol nih, soal kurang dari nol Yang kurang dari nol itu kan bilangan negatif, makanya kita ngarsirnya ke arah negatif, ke kiri dan ke kanan ini. Kalau dia lebih dari nol soalnya, maka kita akan arsir ke tengah, ke positif, gitu. Nah, si jawaban ini itu harus diiris, diiris dengan eh, modal awal, awal yang ini, yang syarat m kurang dari satu gitu. Nah, karena ada dua, dua hasil, yang pertama hasil syarat, yang kedua hasil pengerjaan, maka jawabannya itu pasti daerah yang terlewati oleh dua garis. Makanya yang kurang dari nol itu. Makanya di sini jawabannya m kurang dari nol gitu. sekarang eh, sekarang silahkan istirahat dulu ya kita akan sambung lagi nanti jam tiga empat lima ya dijadwal oh, di jadwal sudah saya lihat ini. Ya, jam 3.45 ya. Jadi... Mulai lagi jam 15.45. Oke, silakan istirahat terlebih dahulu 15 menit. Yeah, and Oke. Ini nomor 9, kalian harus mengetahui cara mengetahui persamaan dari uh, fungsi kuadrat ada dua. Jadi untuk menentukan persamaan kuadrat, persamaan fungsi kuadrat yang pertama adalah uh, jika diketahuinya itu adalah titik ekstrim. Titik ekstrim itu xp, YP ya. Berarti kalau diketahui titik ekstrim, rumusnya y sama dengan a dikali x min xp, dikuadratkan ditambah yp. Nah, yang kedua, jika yang diketahuinya itu tipot sumbu x. Nah, kalau ini rumusnya y sama dengan a dikali x min x1, dikali x min x2. Oke. Nah, rumus ini pakai yang mana? Lihat cerita ini. Jadi si kurvanya itu memiliki sumbu simetri. Berarti kan X. Kayak untuk setiap X berlaku, Fx lebih dari sama dengan 0. Nah, ini tuh YP sebenarnya. Cuma dibikin kayak gini tuh supaya mengecoh kalian aja kelihatan kayak sulit. Dia tuh kayak gini nih. Nah, seolah-olah gini. Nah, ininya tuh Y-nya tuh hasilnya lebih dari sama dengan min 4, katanya ke atas gini kan. Nah, maksudnya ini paling kecilnya min 4 gitu. Ini nya 6. Dan dia melalui 7, min 3. Nah, itu sebagai titik sembarangnya. Berarti kita pakai rumus yang tadi, yang diketahui titik ekstrim. Yang Y sama dengan A dikali X min XP dikuadratkan ditambah YP. Berarti Y-nya di sini berapa? Y-nya titik sembarangnya, min 3. Sama dengan A dikali X-nya 7. Dikurangi XP-nya 6. Kuadrat ditambah YP-nya berapa? YP-nya min 4. Ini min 3 sama dengan A dikali 7 kurangi 6 kan 1. Plus ketemu min, min ya. Berarti min 4 pindah jadi min 3 tambah 4 sama dengan A. Berarti A-nya 1 ya. Nah, hanya satu berarti kita masukin lagi ke rumus nih y sama dengan satu dikali x nah si x sama y nya jangan diganti sekarang yang diganti cuma a x p sama y p dikurangi 6 kuadrat ditambah min 4. Nah, boleh dirapihkan dulu, boleh juga langsung. Kalau mau dirapihkan dulu jadi gini. Y sama dengan, ini dikuadratin jadi X kuadrat min 12X plus 36 ya. Plus ketemu min jadi min. Nah, si ini 36 tuh dari sini nih. X dikuadratin X kuadrat. Min 12X tuh dari 2 kali X. 2X kali min 6. Jadi min 12X. Nah, kecuali ya kalau kalian nggak bisa cara X min 6 dikuadratin langsung yang barusan bingung, kalian hitung X min 6 kali X min 6 kali pakai kali pelangi. Nah, kalau mau langsung, berarti ini harus bisa. X dikuadratin X kuadrat. 2 kali X, 2 X, kali min 6, min 12 X. Min 6-nya dikuadratin, 36 plus ketemu min jadi min. Nah, ini kalau dirapihin jadi Y sama dengan X kuadrat min 12 X plus 32. Ini adalah persamaan fungsi kuadratnya. Udah ketemu, cuman yang ditanyanya bukan ini. Yang ditanyanya adalah titik potong parabola dengan sumbu X. Berarti pot sumbu X itu di saat apa? Di saat Y-nya sama dengan 0. Masukin. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat. Ini X-nya diganti 0. Jadi saat eh, pot sumbu X di saat Y-nya 0, berarti Y-nya yang kita ganti jadi 0. 0 sama dengan X kuadrat min 12, X plus 32. Nah, difaktorin dikali jadi, coba faktorin berapa sama berapa. Min 8 sama min 4 ya Dikali jadi 32 di jumlah min 12 Di sini x nya dapat 8 Atau harus ditulis dulu X min 8 nya sama dengan 0 gitu kan Atau x min 4 nya sama dengan 0 Berarti ini x nya sama dengan Min 8 pindah ruas ke kanan Jadi 8 Min 4 pindah ke kanan Jadi positif 4 Nah, X-nya 8 sama 4. Berarti diperoleh kan di saat Y-nya 0. Berarti ini kan 8,0 sama 4,0. Jadi jawabannya yang E. Jadi soal ini tuh nanya titik potong parabola dengan sumbu x. Jadi kan misalkan ini ada parabola, nyari titik potongnya. Berarti titik potong tuh kan yang ini. Nah titik potong ini tuh kan berapa koma nol gitu kan ya? Dengan berapa koma nol? Kenapa kan kalau titik itu x, y, y-nya mu udah pasti nol, cuman x-nya kita ga tahu. Nah, untuk dapat titik potong ini, kita harus nyari persamaan dari fungsi kuadrat, persamaan parabola ini gitu. Nah, persamaan parabola ini itu rumusnya ada cara nyarinya tuh ada dua kemungkinan. Pertama, kalau seandainya persamaan parabolanya, persamaan fungsi kuadratnya itu diketahui titik ekstrim. Titik ekstrim itu x, P. Y, P maka pakailah rumus atas. Tapi kalau di soal diketahuinya titik potong sumbu x, pakai soal bawah. Eh pakai uh, rumus bawah. Di sini kan tipot sumbu x justru ditanya, bukan diketahui kan, justru ditanyakan. Nah, makanya kita tidak bisa pakai rumus yang kedua. Kalau yang pertama bisa dipakai. Kenapa? Karena ada titik ekstrimnya. Yang mana? Yang ini yang X sama dengan 6 kan sumbu simetri itu titik ekstrim sama ini koma min -4. Ini jadi titik sembarangnya. Nah, titik sembarang ini fungsinya buat apa? Kan rumusnya tuh gini. Ada a yang jadi penghambat. Karena a ini bisa harus dicari dulu pakai apa? Pakai xyp-nya P, dimasukkan. Nah, x sama y-nya dimasukkan dulu pakai titik sembarang untuk membantu nyari a dulu tujuannya. Kalau a-nya udah ketemu masukin lagi ke rumus yang ini. Jadi rumus yang ini tadi dipakai lagi, tapi sekarang mah x sama y-nya jangan diganti karena a-nya udah ketemu. Jadi yang dipakai cuman xp yp sama a. x sama y-nya mah biarkan balikan lagi karena kan namanya persamaan harus ada variabelnya kan, yaitu variabel y dan x-nya ini. Nah, dirapihkan dapatlah persamaan fungsi kuadrat. Dari mana cara nyarinya? Dari proses yang tadi memilih antara rumus atas atau bawah dari yang diketahui di soal. Gitu. Nah, udah persamaan fungsi kuadratnya ketemu, kita bisa nyari titik potong sumbu X. Kenapa? Karena saat kurva memotong sumbu X, Y-nya sudah pasti 0. Tinggal masukin aja Y-nya 0 ke sini. Dapat gak X-nya? Dapat. 8 sama 4. Nah, berarti inilah titiknya. 8, sama 4,0 gitu. Ini nih ada fe, fx itu kan nilai y, y berapapun nilai x-nya, y-nya selalu lebih dari sama dengan min 4. Berarti min 4 tuh, nah ini yang warna biru nih, min 4 tuh adalah y paling bawah. Berarti itu yp gitu kan lebih besar sama dengan min 4, artinya selalu paling kecil min 4 tuh. F-nya berapapun, berarti ini puncaknya gitu yang paling bawah. Sama-sama, silakan yang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan, terlebih dahulu. Ya, karena dia yp-nya paling kecil, min 4-nya, min 4 paling kecil. Berarti kan y yang lainnya ke atas kan. Kalau yp penulisannya fx lebih dari sama dengan min 4, eh, kurang dari sama dengan min 4, berarti uh, kurvanya terbuka ke bawah justru. Yeah. coba dari dari soal ini kalau kalian secara kasat mata tuh yang udah pasti salah gak harus diuji yang mana satu aja pilih dulu saya pengen tahu kalau kalian suruh milih satu yang tanpa ngerjain apa-apa juga udah pasti salah gitu itu mah pernyataan yang mana A B C D E yang mana yang pasti salah tanpa kalian mengerjakan apapun. Ayo tulis dulu di kolom chat ah. Saya pengen tahu menurut kalian tanpa mengerjakan apapun dari kata-kata pilihan itu yang udah pasti salah gitu. Satu pilih ayo ditunggu dulu ya ada satu kata yang tanpa ngecek apapun itu mah katanya tuh udah pasti salah gitu Ini ada yang coba jawab. Nah itu benar, yang berimpit kan garis sama kurva ya gak mungkin berimpit kan? Orang yang satu e, linear, yang satu persamaan e, kurva lengkung mau diimpitkan gimana kan? Yang satu lurus, yang satu ngelengkung. Nah ini untuk persamaan dari fungsi kuadrat kan bentuknya ngelengkung gini. Kalau persamaan garis kan lurus mau dibikin gimana pun mau ngimpit di sini ya gak akan berimpit di sininya gitu mau berimpit di sini nggak akan di sininya nggak akan pernah berimpit kan nah, yang ini mah udah pasti salah gak gitu. kemudian si dari dari kata-kata aja dulu ya yang kan si persamaan kuadratnya itu y-nya kalau dipindahin ke sini ini tuh jadi y sama dengan 4x kuadrat kan Nah, ini kurvanya terbuka ke mana? Ke atas, kan? Karena A-nya positif. Nah, tidak mungkin dia terletak di bawah eh garis terletak. Oh, garis terletak di atas parabola. Kalau di atas itu kan nggak boleh motong, kan? Misalkan kalian bilang, apa bisa aja di atasnya gini. Ya kan kalau diperpanjang jadi motong, gitu. Berarti garis tidak mungkin terletak di atas parabola. Karena kalau terletak di atas parabola, teh harus gini kan bentuknya. Nah, ini bisa terletak di atas parabola. Ini udah pasti salah. Kalau garis terletak di bawah parabola masih mungkin ya. Gini kan. Nah, tinggal kita lihat. Memotong di dua titik, menyinggung atau tidak memotong. Nah, itu yang jadi masalahnya. Gimana sih cara tahunya? Kita bisa gunakan diskriminan kan? Coba tadi ada materi diskriminan kan di sini. Nah, Ketika diskriminannya kurang dari nol, maka kurva dengan sumbu x itu tidak berpotongan. Di saat diskriminannya hasilnya sama dengan nol, maka dia menyinggung. Saat lebih dari nol, maka memotong di dua titik yang berbeda. Rumus diskriminan b kuadrat min 4 ac. Nah, gimana caranya rumus diskriminan ini dipakai? Kan ini bukan kurva dan sumbu x, tapi kurva dan garis lagi-lagi sama seperti yang tadi pernah dikerjakan kalau mereka pengen bersatu, gabungkan mereka, bikin Y sama dengan Y, kalau enggak, eh, di substitusi gitu. Kan yang satu Y sama dengan 4X kuadrat, kalau saya pindahin min Y-nya. Kalau yang ini, yang satu lagi, kalau saya pindahin 2X-nya, jadi 2022 min X, min 2X gitu ya. Bikin ini sama dengan ini, berarti 4X kuadrat sama dengan 2022 min 2X. Pindahin satu ruas, 4x kuadrat, min 2x pindah jadi positif 2x, 2022 jadi min 2022 sama dengan 0. Kita bagi dua dulu ya biar kecil angkanya. Berarti 2x kuadrat plus x min 1011 sama dengan 0. Nah, kita cek diskriminannya. Berarti ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya ya diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC. Berarti 1 kuadrat min 4 kali 2 kali min 1011. Ini dari min ketemu min juga udah jadi plus kan. Nggak usah dihitung lah angkanya. Man. Kalau mau dihitung ya 8788. Ini kan masih gampang ya. 8089 lebih dari 0. Diskriminannya lebih dari 0. Berarti apa? Hmm. Coba saya uji ingatan kalian. Kalau diskriminannya nol, yang mana? Yang memotong di dua titik, menyinggung, atau tidak memotong? Kalau memotong berarti yang C jawabannya. Jadi si garisnya terletak di bawah parabola, tidak memotong kayak gitu kan kondisinya. Oke, betul. Memotong di dua titik yang berbeda. Kalau menyinggung itu sama dengan nol, D-nya. Jangan lupa, jadi yang ini D lebih dari 0, ini D sama dengan 0. Nah, yang C itu secara tidak langsung dia bilang D kurang dari 0. Karena terletak di atas, itu kan garis terletak di bawah parabola, artinya tidak berpotongan. Tidak juga menyinggung. gitu. Yang kaji latih dua habis, sekarang kita masuk ke kaji latih tiga. kaji latih tiga. Pembagian dari fungsi ini oleh fungsi yang satu lagi menghasilkan hasil bagi HX dan sisa. Ini kita bisa pakai, ini kita masuk ke bab polinom berarti ya. Oke, kita bisa menggunakan bagi kurung. Jadi 4x kuadrat min 2x, m 4x pangkat 5 dikurangi 2x pangkat 3 plus x min 1. Dibagi oleh 2x kuadrat min 2x plus 4. Oke, okay kamu fokus ke yang pangkatnya paling tinggi sama yang pangkatnya paling tinggi aja pembagiannya. Jadi 4x pangkat 5 dibagi 2x pangkat 4. Nah, itu yang jadi fokus pertamanya. Berarti 4 bagi 2 itu 2 kan. X pangkat 5 dibagi X pangkat 2. Jadi X pangkat 3. Dah sampai tanah dulu. Bingung tidak? Jadi fokus ke pangkat paling tinggi yang paling kiri dengan makeling kiri ini. Nanti ini dikaliin baru ke semua. 2x pangkat 3 dikali 2x pangkat 2. Jadi 4x pangkat 5 kan. Kemudian 2x pangkat 3 ini dikali negatif 2x. 2 kali negatif 2 jadi negatif 4. X pangkatnya pangkat 4 berarti ya sekarang. Satu lagi. Ini kali ini ditambah 8x pangkat 3. Nah dikurangi. 4x pangkat 5 dikurangi 4x pangkat 5 0 ya min 2x pangkat 3. Nah, ini pangkat 4 kan enggak ada di atasnya. Berarti anggap ada 0. 0 dikurangi negatif 4x pangkat 4. Berarti ada min ketemu min. Jadi 0 ditambah 4x kuadrat. Jadi 4x pangkat, eh, 4x pangkat 4, bukan kuadrat. Kemudian yang pangkat 3 ada nih di atas. Ada di bawah ada. Negatif 2, negatif lagi. Jadi negatif 10x pangkat 3. Plus x min 1 kita tulis kembali. Eh fokus lagi ke pangkat variabel yang memiliki pangkat paling tinggi. 4x pangkat 4 dengan 2x pangkat 2 dibagi. 4 bagi 2 berarti positif 2. X pangkat 4 dibagi X pangkat 2 jadi X pangkat 2 ya. Nah, balikin lagi, kaliin lagi. 2X kuadrat kali 2X kuadrat, 4X kuadrat, 4, 4. 2X kuadrat dikali min 2X, berarti negatif 4X pangkat 3. Negatif 4x pangkat 3 terakhir 2x pangkat 2 dikali 4 plus 8x kuadrat ya Dikurangi 4x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 4 habis 0 jadi 0 ya Negatif 10x pangkat 3 dikurangi negatif 4x pangkat 3 ada min ketemu min jadi plus Berarti ini negatif 10 tambah 4 Berarti negatif 6x pangkat 3 ya. Nah, x pangkat 2 nggak ada di atas. Lagi-lagi tulis 0 berarti. 0 dikurangi 8x pangkat 2. Berarti negatif 8x pangkat 2. Min 1 turunkan lagi. Lanjut, min 6x pangkat 3 dibagi 2x kuadrat. Berarti negatif 3x. Kaliin lagi. Jadi negatif 6x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 12x. Dikurangi. Ini kurangi ini kan habis ya. Min 8x kuadrat dikurangi 6x kuadrat. Jadi min... X-nya yang mana ya? Oh itu ya X plus X min 1 ya. Ini ya Oke, makasih. Ini kurangi ini habis ya, nol lagi. Ini min 8x kuadrat dikurangi 8 x, 6x kuadrat. Min 14x kuadrat ya. X dikurangi min 12x. Jadi, jadi min ketemu min positif ya. Jadi positif 13x min 1. Terakhir nih kayaknya sama-sama pangkat 2. Min 4x kuadrat dibagi 2x kuadrat. Berarti hasilnya adalah min 7 ya. Min 7 dikaliin ke semua. Min 7 kali 2x kuadrat, min 14x kuadrat. Min 7 kali min 2x jadi positif 14x. Min 7 kali positif 4, min 2 de 8. Kurangi, ini habis lagi. Ini min x ditambah 27. Udah, selesai. Nggak bisa dibagi lagi. Kenapa? Karena pangkat tertingginya udah lebih rendah dibanding pembagi. Nah, ini yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan hasil bagi. Kalau di sana mah HX namanya katanya kan. Nah, yang SX-nya yang ini berarti. Ini SX. Nah, pertanyaannya kan T1. Saya tulis nih. Tx sama dengan berarti ini nih. Ya cukup nih tempatnya. itu. tx sama dengan hx berarti 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 3x min 7 ditambah sx nya min x 27 min x plus 27 ditambah 2022 karena yang ditanya t1 masukin x nya 1 semua 2 tambah 2 min 3 min 7 min 1 plus 27 plus 2022 4 kurangi 3, 1. 1 kurangi 1 yang ini 0 ya. Min 7 tambah 27, 20 ya. Jadi 2042. B jawaban. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu, silahkan tulis di kolom chat. Oke, okay. T1 itu kan dari soalnya HX tambah SX tambah 2022. Jadi HX-nya kan yang atas hasil bagi yang tadi nih. Ini yang ini. Ditulis ulang berarti hasil hasil baginya sampai min 7 ya. Ditambah SX, SX-nya min X plus 27. Berarti ini min X plus 27. Tambah 2022. Jadi sesuai urutan soal. Nah, pas dasar t1 berarti ganti x-nya dengan 1 gitu. Cuman saya langsung hitungnya 1/3 1 kan 2 2 dua, dua, gitu. Jadi di masuk-masukin 네. Yeah. Polinom yang berikutnya kita harus mengetahui cara Horner dan lain-lainnya. Mungkin saya bahas di pertemuan selanjutnya aja ya, karena harus ada konsep Hornernya. <tuh> ini kan kalau yang ini tidak pakai Horner. Sebenarnya bisa pakai Horner juga, cuman eh, karena konsepnya belum saya kasih, jadi saya pakai yang pembagian beruntut biasa gitu. Cuman ya resikonya panjang gini banyak. Kalau kita pakai Horner biasa, eh, nanti ada caranya tersendiri gitu untuk hasil bagi dan sisanya. Oke, sambil saya dikit ya, saya bahas, tapi mungkin tidak kalau tidak terlalu paham, nanti saya jelasin lagi di uh, pertemuan selanjutnya. Pertama, kamu tulis dulu koefisien dari si soal. Nah, mulai dari 4x pangkat 5, kan nulis dulu mudah-mudahan kalian masih ingat nih uh, hornernya. 4, berarti 0. Kenapa 0? Karena x pangkat 4 nggak ada kan? kemudian min 2, 4, 0, min 2, terus 0 lagi ya, pangkat 2-nya, terus 1 sama min 1. Nah, cuman pembaginya, karena ini pangkat 2, kan pembaginya tuh 2x. Nah, 2x kuadrat, min 2x, plus 4, bikin dulu sama dengan 0, terus pindah ruas semua ke sana, Eh, pindah ruas ke sana. Eh, ditulis koefisiennya, tapi mundur urutannya. Kayak gini. Berarti 4 dulu ya. 4, min 2, sama 2. Ini harus dibagi 2 dulu nih. Hmm. Nah, saya lupa, lupa ingat nih pakai cara ini. Ini bikin sama dengan nol dulu, kemudian kita bikin ruasnya ke sini, berarti jadi 2x min 4 ya. Bagi 2 berarti jadi x kuadrat sama dengan x min 2. Nah, ditulis secara mundur kalau nggak salah gitu ya. Oke, kita coba dulu ya. percobaan pertama, saya lupa-lupa ingat. Tulis secara mundur koefisiennya ada min 2 sama 1 kan min 2 sama 1. Berarti nanti kita tidak boleh mengisi bagian ini. Nah, turun dulu angkanya kan. Angka 4 turun, kemudian 4 kali 1, 4. Terus 4 kali min 2, min 8. Jadi nulisnya miring gini kan, ke pinggir. 0 tambah 4, berapa? 4 ya, ditambahin. 4 kali 1, 4. 4 kali min 2, min 8 lagi. Ini min 10 tambah 4, min 6. Kaliin lagi, min 6 sama 12. Nih, tambahin, min 14. Kaliin lagi, min 14 sama 28. Nah, ini udah berhenti di sini. Jangan di jangan ditutup lagi di sininya nih. Ini 13 kurangi min 4 kan min 1. Nah, min 1-nya jangan dikaliin ke 1. Min 1 misalkan, min 1 kali min 2. Nah, di sininya nanti udah gak ada teman. Makanya nggak boleh dilanjut gitu. Min 1 tambah 28, 27. Nah, ada hubungan antara pembagi dengan hasil bagi. Eh, dengan sisa. Kalau pembaginya derajat 2, maka sisanya kan derajat 1. Derajat 1 itu X pangkat 1 gitu. Berarti ngambilnya dua suku. Kenapa dua suku? Kan derajat 1 itu yang X pangkat 1 sama X pangkat 0 gitu. Jadi ini sisanya nanti si X, -X nya adalah min 1 X plus 27 gitu. Nah ini sisanya. Nah si hasil baginya yang ini. Tapi ini harus dibagi dua dulu. Kenapa dibagi dua? Karena di sini koefisien dari pembaginya, koefisien X pangkat 2 paling tingginya dua. Jadi harus dibagi dua. Kalau satu mah aman. Nggak usah dibagi. Tapi kalau 2, 3, nah tiga misalkan. Bagi tiga semua gitu. Berarti ini jadi 2, 2, min 3, min 7. kan. Berarti HX-nya ini adalah Nih, ada empat suku, berarti derajat 3 gitu. 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 3x min 7. Sama kan? dengan hasil bagi ini sisanya juga sama min x 27 gitu itu cara Horner ya oke saya kirim dulu filenya lewat kolom chat kalau belum paham banget nanti saya bahas laginya di pertemuan selanjutnya ya di biar nyatu sama materi polinom yang lain itu mah cuma pengantar aja takutnya kalian penasaran pakai cara Hornernya karena cara pembagian bersusunnya terlalu panjang. Sudah saya kirim ya failnya. Cek dulu, tapi takutnya nggak masuk. Itu masih muter, masih proses kirim. Oke ya, udah ya, udah udah masuk. Oke secukupnya sekian ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya pamit duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.